Akan berhadapan dengan satu lagi sepakan bebas dari pasukan JDT. Terus saja dapat ditepis keluar oleh Samuville. Matt Davis. Hong Wan. Lihat juga JDT bagaimana Hong Wan ya. Beliau nampak Jody naik. Semua naik dan Hong Wan akan mengambil alih tugas di bahagian pertahanan di sana. Lagi hantaran menyilang dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Corbin Ong. Ini satu lagi yang menarik. Pertahanan kanan tapi lebih banyak berada dalam kawasan lawan. Pertahanan kiri. Jadi apakah yang berlaku sebenarnya? Ada kecederaan. Nampak Richmond. Bokie. Ah, tidak ada sebarang pergerakan nampaknya dari Bokie di situ. Tadi insiden mungkin pelanggaran bersama dengan Somerville. Ketika ya, mungkin, Somerville keluar. Apakah wajar dia melakukan tumbukan sebegitu tadi? Untuk penjaga gol, apabila mereka telah melakukan keputusan, mereka perlu ikut keputusan tersebut. Saya rasa kita boleh lihat di sini. Ya, di sini. Ya, mungkin bersama Somerville ataupun juga dengan Bergson, tapi lebih kepada Somerville. Dia perlu keluar. Dia dapat bola. So, itu keputusan tepat daripada Somerville. Tetapi apa yang berlaku di kelilingnya, dia tak tahu kerana mata dia ada pada bola saja. Fokus pada bola tu. Ah, ini sebagai penjaga gol dah tahulah kan apa yang perlu dilakukan. Ya, ini pasti akan membimbangkan, menggusarkan, bukan saja buat Tan Cheng Ho, rakan sepasukan, malah penyokong-penyokong, kerana mereka menantikan terlibat Buak Kiri, dikatakan sebagai seorang penggempur dengan pengalaman bermain di Europa League bersama dengan Red Star Belgrade. Pernah bersama Juventus tapi tidak ada sebarang penampilan. Dan kesempatan diambil oleh Solari untuk memberikan penerangan kepada barisan pemainnya. Kerana kita nampak dalam setakat 10 minit awal ini agak setara bagi kedua-dua pasukan. Selangor dapat menyerang, JDT ada menyerang. Selangor pada awal permainan mereka nampak lebih yakin apabila mempunyai bola. Tetapi inilah saya katakan, apabila JDT menukar tempo mereka, bukan tempo dari segi mempunyai bola, tapi tak ada bola pun mereka tekan dengan begitu pantas. Itulah memaksa Selangor berada dalam kawasan mereka sendiri. Okey, kelegaan sudah pasti dirasai oleh semua yang terlibat dengan Selangor. Melihatkan sudah ada pergerakan, sudah mampu berdiri kembali untuk Richmond. Bokie. Tetapi perlu penelitian yang lebih dari para pegawai perubatan untuk pasukan Selangor. Mereka tidak ingin mengambil sebarang risiko untuk pemain ini.